Hi guys, hari ini Toyota telah melancarkan Toyota Vios generasi keempat untuk pasaran Thailand. So kali ini kita bawakan generasi keempat dengan rupa yang lebih hebat daripada yang dulu, lebih futuristik, dan semestinya pada yang belum like, share dan subscribe boleh buat dulu sebab kita nak bincangkan design dia okey ke tak. Ada yang kata kereta ni nampak macam Honda City, ada yang kata macam Saga baru, dan apa-apa pun untuk pasaran Malaysia kita belum tahu lagi bila masuk, tetapi kita berharap akan masuk seawal tahun hadapan. Apa tunggu lagi? Jom roll it. Untuk Vios generasi keempat ni di pasaran Thailand menggunakan nama Yaris Atif dengan enjin 1.2 liter sahaja dibekalkan. Enjin yang sama dipakai oleh kereta Daihatsu Rocky ataupun Toyota Race. Jadi untuk yang model ni, untuk pasaran Malaysia kita tak tahu lagi macam mana, tetapi yang kita dapat tahu dia akan menggunakan enjin yang sama seperti model sebelum ini. Untuk ukuran bodi pula, kereta ni lebih pendek dan lebih rendah tetapi lebih lebar, dan yang utamanya wheelbase ditambah sebanyak 70mm menjadikan ruang dalam kabin lebih luas semestinya. Dengan pelbagai features yang ditambah baik, dengan kehadiran Toyota Safety Sense, 360 camera, auto hold brake parking and electronic parking menjadikan kereta ni lebih advance ke hadapan. Dengan body chassis yang menggunakan dengan teknologi DNGA sama seperti Ativa ataupun Toyota Avanza baru ataupun Veloz baru dan Alza menjadikan kereta ni lebih kukuh. Untuk bahagian row kedua, kita dapat lihat untuk pasaran di Thailand menggunakan aircon blower dan dua port USB charger, dan untuk aircon pula pada bahagian hadapan menggunakan digital aircon dengan pengontrolan secara auto dan manual. Untuk meter pula semestinya TFT diberikan dengan lebih canggih dan lebih menawan dengan dua mode pemanduan, yakni Sport dan Eco. Untuk spek di Thailand, Toyota Vios ni dibekalkan dengan 4 spek utama yang menjadikan spek tertinggi menggunakan 2 tona pada bahagian kemasan dalaman. Harga bermula serendah RM67,000 untuk pertukaran harga di Malaysia, menjadikan kereta ini semestinya mampu milik untuk dipasarkan di Thailand. Untuk features kemasan pula, sistem audio Pioneer juga turut diberikan untuk pasaran di Thailand, tetapi di Malaysia kita tidak tahu lagi macam mana kerana untuk menyesuaikan harga. Dan semestinya jikalau kita tahu di Malaysia platform kita sama seperti Daihatsu, menjadikan kereta Vios baru ni boleh menggunakan enjin yang sama dengan Perudua Ativa 1.0 turbo ataupun enjin yang baru. Okey, sampai di sini saja perkongsian tentang Toyota Vios baru 2023. Semoga pasaran Malaysia dapat menerima masuk dengan lebih cepat dan dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye-bye.